Bek kiri PSS Sleman jadi sorotan, Iputu Gede tak memungkiri. Trainer bek kiri PSS yang diturunkan saat itu yaitu Syaiful Ramadan bermain kurang maksimal. Menurut Iputu Gede, Syaiful masih membutuhkan adaptasi lantaran di tim sebelumnya yakni PSMS Medan ia diberikan kebebasan untuk menekan dengan strategi rep-repnya. Mantan pemain timnas era 90-an ini bersama tim pelatih sudah mencoba memainkan beberapa pemain di sektor tersebut. Namun ia merasa akan salah besar jika menaruh pemain yang bukan di posisinya. Saya rasa Syaiful bermain cukup bagus kemarin. Dia mau menutupi ruang kosong yang ada. Saya berharap dia bisa kembali ke performa terbaik secepatnya, jelas dia. Di samping itu, Iputu Gede turut memberikan penjelasan terkait rotasi yang ia lakukan di laga terakhir kontra Madura United. Menurutnya, rotasi tersebut merupakan bagian dari strategi yang ia jalankan. Termasuk bermainnya Ramdhani Listaluhu yang diminta bermain lebih ke dalam agar lini tengah cukup kuat karena tidak ada miss bagus. Namun strategi tersebut akhirnya tak berjalan sesuai harapan karena harus bermain dengan 10 pemain. Iputu Gede optimistis PSS Sleman finish di papan atas. Juru taktik PSS Sleman Iputu Gede optimistis dapat mengantar Laskar Super Ja finish di papan atas klasemen Liga 1. Hal tersebut ia sampaikan di depan perwakilan supporter PSS Sleman. Seperti diketahui, pada awal kompetisi PSS Sleman ditargetkan finish 5 besar. Namun kemudian target tersebut direvisi seiring performa tim yang angin-anginan di bawah juru taktik asal Serbia, Dejan Antonic. Alih-alih bersaing di papan atas, PSS justru sempat terseok-seok di zona degradasi, sebelum akhirnya mampu bangkit dan kembali ke tengah klasemen Liga 1. Menurut Iputu Gede, target finish di papan atas klasemen Liga 1 menjadi motivasi kerja untuknya. Sebab finish di papan atas ternyata menjadi target pribadinya ketika diberi tantangan untuk menakodai Super Elja. Berjalannya waktu saya rasa kita punya jalan ke sana. Kita juga gigih terutama pada saat melawan Arema. Jadi saya rasa untuk target kita tidak akan berubah dan tetap di papan atas, ujar Iputu Gede. Di samping itu, ia mengaku terbantu dengan adanya tim analisis PSS yang dinakodai oleh video technical analyst PSS Dani Rayoga. Menurutnya hal tersebut sangat berpengaruh apalagi ia datang dengan waktu yang cukup pepet. Begitu saya masuk di sini, saya harus diperkuat dengan analisis kalau persiapan mepet seperti ini dan saya tidak ada analisis cukup sulit. Makanya saya minta ke Pak Andi untuk ada analisis terutama yang berperan yang menginput data. Karena saya juga tanya Dani dan dia senang. Kalau sudah senang pasti kerja akan lebih mudah, tambahnya. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur suwun.